Selamat datang di series Upgrade Studio. Melanjutkan video sebelumnya, hari ini kita mau meneruskan proyek Upgrade Studio membuat rak ambalan dan lemari mini kabinet untuk gantungan baju bosku. Ya, yuk langsung let's go ke videonya dan let's go kita beraksi. Jadi yang pertama tak kerjakan adalah ini menutup ini. Jadi masih ada space lubang ya ini ya. Dan ini udah tak buatkan mal-malannya bosku. Nah, seperti ini. Dan rencana mau tak tutup dulu ya dengan multiplex sisa ini. Yuk langsung kita gaskan. Oke bosku, jadi udah tak tanda ini 1, 2, terus yang ini 3. Tinggal kita potong sesuai dengan itu rangka-rangka besi itu dan sampai stop kontak di situ, dan nanti ke sana nyambung lagi, soalnya yuk tripleknya yuk mung segini tok. Jadi kita sambung menyambung agar bisa nutup sampai sana. Yuk langsung kita potong dulu. Nah ini hasilnya, lubang atas sudah ketutup bosku, wes lumayan rapi. Selanjutnya kita buat mini kabinet. Pertama kita potong-potong multiplex 18 mm dulu. Dan ini lagi-lagi bahan sisa ya bosku ya. Jadi ya lumayan low budget, lagi masih bisa digunakan ya tak gunakan. Jadi ya cukup challenging ya proses upgrade kamar kali ini karena banyak menggunakan bahan-bahan sisa ya. Jadi ya sebisa mungkin tak manage agar semua bahan ini cukup, jadi nggak usah beli-beli lagi. Ya walaupun seadanya, penting tememplek. Oke bosku, jadi seperti ini potongan tripleknya udah beres, dan ini ada beberapa yang tak sambung ya, soalnya kita memanfaatkan multiplex sisa, jadi yo tak sambung-sambung dan nggak apa-apa itu. Aman, pokoknya tak gaya aman. Wes. Nah, untuk memasang multiplexnya ke dinding kamarku, nggak pakai ini. Ini siku L yang buat khusus buat rak ini. Jadi aku kemarin beli piro jadinya, aku lali, pokoknya nanti harganya tak tulis di bawah sini. Nah, ini ada gur cici loro telu papat 8 biji ya, insyaallah bisa lah. Yuk, kita langsung pasang dulu. Nah ini udah kepasang 3 titik siku dan langsung di klep nih wai bosku. Oke bosku, jadi nih udah kepasang kabinet lemari mininya. Yang sana nempel dinding sampai bawah, terus yang sini nempel atas soalnya buat jalur pintu. Nah jadi yuk, aman banget ini. Next untuk bagian depan mau tak pasangi list kayu dulu. Nah ini fungsinya selain untuk memperkuat karena tadi ada sambungan multiplexnya, juga biar rak kabinetnya terlihat seperti semakin tebal, jadi yuk rodok gagah. Kemudian tak lanjutkan dengan mengecat bagian dalam lemarinya. Oke, menunggu cat kering kita kerjakan ambalannya terlebih dahulu. Ini pasang bagian belakang. Dan sama yang tadi, tak tambahi list kayu juga di bagian depan, jadi yogen podo. Kurang lebih seperti ini hasilnya bosku. Kemudian siap di finishing, diberi stiker motif kayu. Bosku, jadi ini ambalannya udah beres. Ini yang tak stiker cuma bagian bawah, soalnya yuk stikerku kita cukup emang segini tok. Terus ini sama atas juga udah.
Terus tinggal ini ditingkrikkan ke atasnya kabinet ini. Dan kita harus ini nyopot wall panel kardusnya dulu bosku. Terus nanti kita beri siku-siku ini di setiap lentukannya, paling siji loro telu di sini. Wes, ini mau tak copot dulu, terus ini tinggal dinaikkan ke sini. Yuk. Dan akhirnya ambalan udah menempel di atas. Sekarang kita lanjutkan memasang stiker motif kayu yang belum terpasang ya bosku ya. Dan bagi yang penasaran stiker yang tak pakai ini, link pembeliannya udah ada di kolom deskripsi di bawah. Jadi kalian bisa mengeceknya jika sewaktu-waktu kalian membutuhkannya. Alhamdulillah lemari ambalan kabinetku udah terbentuk dan udah rapi bosku. Next biar tambah jeep, tak kasih LED strip. Nah ini aku beli yang satu paket ya, ini lampunya RGB dan warnanya bisa diganti-ganti. Untuk link pembeliannya udah taruh di kolom deskripsi di bawah, bisa kalian cek. Mari kita unboxing terlebih dahulu. Jadi di dalamnya ini ada modul tipe 50-50 beserta remote-nya. Kemudian adaptor 12 volt 2 ampere ini ketoke. Dan yang terakhir ini adalah lampunya. Ya menurut deskripsi produknya panjangnya kurang lebih 5 meter bosku. Jadi siap kita uji coba terlebih dahulu. Nah ini warna-warnanya bisa kita ganti. Wes langsung kita pasangkan saja. Oke bosku, dan ini akhirnya LED stripnya udah kepasang dari meja kerjaku ke atas terus ke rak ambalan ini. Tapi ya gur, cukup segini tok. Nih, udah lumayan banget. Dan ini udah tak sambungkan ya dengan saklar berdiku nih. Nah, jadi untuk mematikan LED stripnya ini tinggal ngomong ke Google wae. Hey Google, matikan LED bawah. Matikan lampu LED bawah. Mantap. Dan untuk menyalakan juga sama. Hey Google, nyalakan LED bawah. Oke. Nyalakan lampu ini LED bawah. Nyala lagi. Dan satu lagi untuk warna-warnanya bisa kita ganti ya dengan remote sesuai dengan keinginan dan mood hati kalian. Jadi ya wis jos banget ki lampunya, bisa kalian kepoin juga. Overall udah tambah mantep banget ya kamarku. Selanjutnya ini tadi karena banyak kurang jadi lemariku nggak ke bagian pintu ya bosku ya, jadi ya cek bolong. Dan ini jalan satu-satunya tak pasangi tirai wae. Dan ini tak jahit dulu kain tirainya, ini juga motifnya cukup unyuk sekali. Ini ada godong-godongnya, kok kembangi godong-godong itu, jadi rodok sejuk. Dan untuk nyentelke tak pakai velcro atau kret-kretan bosku. Nah ini kalau kotor bisa dilepas dan tinggal dicuci wae. Tirai udah ready siap dipasang. Tapi sebelumnya aku mau pasang ini gantungan baju terlebih dahulu. Jadi ya cukup lucu juga ini. Buat kabinet nganti mubat-mubat tujuannya cuma untuk nyentel nih klambi tok. Nah ini sebelumnya pendalnya lawang bosku. Dan ini tak gaek nih oyong ini ki rodok wape. Kemudian kita pasang tirainya. Nah ini tinggal ditemplek nih tok di bagian dalam juga udah tak kasih velcro. Dan vinyl akhirnya udah jadi semua bosku. Kemudian untuk storek ambalan di atas, rencananya aku mau pakai ada yang kotak-kotak kecil itu, sepertinya ya lucu banget tapi belum tak belikan. Dan kurasa masih banyak ya kekurangannya, jadi ya kita kerjakan di konten-konten selanjutnya wae.
Makasih yang udah mengikuti series Upgrade Studio ini. Seperti itulah hasilnya. Mungkin cukup segini dulu tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini ke sosial media teman-teman, biar bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Bila ingin request, silakan coret-coret kolom komentar di bawah. Dan see you next bosku semua. Selamat mencoba di rumah.